Sahabat DMV, seperti janji Endra tadi nih, pengen tahu kan hal yang paling tidak terlupakan dari seorang Henny Janawati selama performs nih di berbagai negara. Apa sih yang paling tidak terlupakan sampai sekarang? Mungkin debut saya untuk nyanyi Carmen di Ceko ya waktu itu. Jadi kebetulan para pemerannya juga internasional. Jadi Don Joo-sing-nya waktu itu dari Korea. Dari Korea? Iya. Waduh, malah orang Korea ya. Ada orang Koreanya, ada orang Amerikanya. Jadi bersama-sama ya kita untuk tampil di Opera Carmen itu. Lalu kita sempat diwawancara juga, dan waktu itu yang wawancara kaget benar. Mungkin apa? Wah, orang Bali, kamu orang Bali nyanyi opera gitu. Tumben saya dengar orang Bali ada yang nyanyi opera. Jadi benar-benar terkesan sekali ya bisa membawa nama Bali ke internasional ya waktu itu. Jadi saya juga sangat bangga sekali. Itu ya pengalamannya ya. Iya. Dan sekarang sahabat DMV tahu nggak, ternyata Ibu Henny ini adalah, kalau sahabat DMV ingat, waktu itu kita pernah juga kedatangan Ayah dan Laras. Nah ini nih bunda tercintanya Ayah dan Laras ya. Mereka diarahkan ke seni juga. Iya, sebenarnya kalau dibilang diarahkan sih enggak juga ya. Tidak khusus diarahkan, tapi waktu kecil memang anak-anak kita sering ajak nonton konser. Mereka melihat ibunya langsung rehearsal, tampil, latihan dan sebagainya. Jadi mereka sudah terinspirasi mungkin dari itu, sehingga waktu kecil Ayah sudah minta saya mau main biola. Mungkin waktu itu memang ada menonton Isaac Perlman, pemain biola orang Jewish ya, yang terkenal sekali. Jadi dari situ dia, saya mau main biola gitu. Ya udah, ulang tahun kita belikan biola gitu. Jadi memang tidak khusus ya harus musik itu enggak, tapi memang terinspirasi dari secara natural saya rasa anak-anak. Jadi itu bukan karena ibunya berjiwa seni, anaknya juga gitu. Kalau itu mungkin ada juga ya, darah kan ini sekali ya, kental sekali ya. Pasti adalah dari sana juga. Ibu Henny kayaknya tidak komplit kalau kita tidak mendengarkan suaranya seorang Ibu Henny Janawati. Boleh dong untuk sahabat DMV yang ada di rumah. Saya coba ya. Mbak ya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, meskipun banyak negeriku jalani yang masyhur permai. Dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku merasakan kalau memang lagu tadi tuh menjadi memang kampung tuh memang yang ini ya, memang tanah tempat kita kelahiran itu tuh memang tidak bisa dilupakan itu. Wah, benar-benar itu tuh benar-benar perasaannya sampai bisa saya rasakan gitu Bu Henny ya. Bu Henny untuk bisa bernyanyi seperti itu, apakah itu memang bakat dari lahir? Bagi orang-orang seperti saya begitu ya, atau bisa kita bentuk sih sebenarnya Bu Henny? Kalau menurut saya ya, seorang penyanyi atau seniman apapun itu, yang diperlukan adalah sebuah paket, sebuah package.
kalau kita punya talent yang luar biasa saja tidak cukup. Kalau kita punya apa penampilan yang luar biasa saja tidak cukup. Jadi memang harus ada talent, ada bakatnya, lalu ada apa disiplinnya, ada tekniknya yang membantu, ada penjiwaannya, semua menjadi satu, kayak permen di rap jadi satu. Jadi itulah yang membuat seseorang itu sukses. Punya bakat pun tapi kalau tidak diasah percuma juga ya. Jadi kalau nggak punya bakat tapi rajin diasah bisa jadi berbakat gitu ya. Untuk pertanyaan terakhir nih, Bu Heni, ada tidak pesan yang ingin disampaikan pada para generasi muda kita yang ada di rumah begitu supaya lebih terasah lagi, lebih kreatif lagi di masing-masing ya bakat yang mereka miliki, ada tidak Bu? Jadi pesan saya untuk para remaja Bali, seni apapun yang didalami, tetap bersemangat untuk berlatih. Tetap semangat untuk menggali dan terus mencari apa ini yang bisa saya kembangkan lagi dalam bidang yang saya dalami, sehingga dengan itu sukses akan datang sendirinya. Yakinlah pasti akan ada sukses. Oke, itu tadi ya pesannya, tetap semangat, tetap gali potensi yang ada dalam diri kita gitu. Suatu saat pasti kita akan menemukan jalan untuk kesuksesan kita gitu. Bu Heni, terima kasih sekali untuk waktunya hari ini. Terima kasih Indra sudah diizinkan untuk ngobrol bareng Bu Heni, ngobrol di studionya, bagi-bagi inspirasi hari ini ya. Terima kasih sekali. Boleh dong Indra sekali-sekali nanti main kesini lagi. Oh, ya, mau latihan juga boleh. Biar bagus dikit ya suaranya. Karena untuk apa MC juga apa perlu teknik yang baik sih. Sahabat DMV, senang banget hari ini ya. Terima kasih udah bersama kita dari awal hingga akhir. Akhir kata, saya Endra Dewi beserta segenap kru yang bertugas dan bersama Bu Heni Janawati juga mohon pamit undur diri. Dan tutup dengan para Santi. Santi om. Dah. Like a song of love that clings to me, how the thought of you nothing to me never before.